penalti. Sundulan, Ferrari, gol! Media Malaysia, at Malaysia Football League, menyindir timnas Indonesia U23 yang baru saja lolos ke final Piala AFF U23 usai mengalahkan timnas Thailand dengan skor 3-1. At Malaysia Football League mengaku bingung, kok bisa timnas Indonesia yang tumbang 1-2 dari timnas Malaysia di fase grup tapi lolos ke final Piala AFF U23 2023. Di saat bersamaan, Malaysia yang superior atas timnas Indonesia, justru gugur di semifinal Piala AFF U23. Bersua timnas Vietnam, Malaysia tumbang dengan skor 1-4. Kalah lawan Malaysia tapi masuk final. Jadi, inilah sepak bola, tulis akun @MalaysiaFootballLeague. Meski begitu, @MalaysiaFootballLeague tetap memberi selamat ke timnas Indonesia U23. Selamat pemain muda Indonesia, lanjut akun di atas.